Ya, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Abang Studio Eter yang berada di Kota Jakarta. Kebetulan saat ini di depan halte busway tugas di Jalan Raya Pulau Gadung. Mari kita ikuti perjalanan saya. Ya, sesampainya aja ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dari saya Abang Studio Eter. Tetap semangat, semangat berkarya menghibur pribadi dan orang lain. Yuk, ikut yuk. Kita patroli lalu lintas di hari Minggu ya. Hari Minggu pagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Cuaca nih, cuaca Kota Jakarta mendung tak berarti hujan sahabatku. Welcome to channel Studio Etoy. My country Jakarta is from Indonesia. Ya, channel salah kadarnya, channel amuradul. Kikuk-kikuk dah, yang penting kita bikin happy, yang penting kita happy, enjoy aja. Ya, ini masih di Jalan Raya Pulau Gadung. Ini termasuk Jakarta Timur. Di depan terdapat ya, di sebelah kanan kiri ini ya, terdapat ya pusat perbelanjaan atau restoran atau perkantoran atau perhotelan. Dan di depan juga terdapat perempatan Marion ya. Di sebelah kirinya ada Marion dan sebelah kanannya ada tempat taman rekreasi. Status ya, selamat hari weekend, selamat berekreasi atau bobo. Nah, ini gerimis lagi nih. Nah, ini termasuk jalan pemuda sahabatku ya, Rawamangun. Ya, lalu lintasnya sama. Landai juga. Nah, terdapat ya penginapan di sini banyak ya.
good morning, good morning, good morning. Jakarta mendung sahabatku. Kasus banyak kali perempatannya di depan perempatan lagi ya, perempatan pemuda, dan jalur sini dilalui dengan jalur busway. Perempatan pemuda. Kastus, kastus. Sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Untuk yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Ya, ini jalan pemuda ya, pemuda Rawamangun. Sebelah kanan, sebelah kiri ada ya pusat makanan ya, siap saji atau restoran siap saji, dan tempat sekolahan atau kuliah. Dan ada juga penginapan. Untuk pengisian BBM-nya juga ada. Untuk yang penjual nasi uduknya, nasi gorengnya juga ada. Yo, enak-enak kok. Kastus, kastus. Lagi. Muka sahabat-sahabatku, beginilah perjalanan saya kalau jam-jam macet. Dari rumah sampai pekerjaan itu kalau macet itu bisa 1 jam ya, kalau nggak macet ya 30 menit itu udah jalannya dengan ngebut ya. Ini jalan Pramuka ya, kanan kiri banyak perkantoran sahabat-sahabat. Perasaan jalanan kosong, main klakson 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 klakson, bikin orang kaget. Dasar. Ya, di jalan Pramuka ini ya terdapat pasar burung atau pasar hewan. Dan ada juga rumah sakit, ada penginapan atau hotel. Ada juga mebel ya, tempat jual mebel, nasi padang juga ada ya. Pasar Pramuka ya, pasar hewannya, ayam ada, burung ada. Dan pasar obat-obatannya ada, lengkap ya.
Nih sebelah kiri ya. Kita ambil lurus, terus, tas, Bang Etoy. Yang belum ngopi, kita ngopi ya. Kita menuju ke arah jalan flyover ya, flyover jalan Proklamasi, iya. Hidup ini kita bawa happy aja, bawa enjoy aja sahabat-sahabatku. Maju bersama, sukses bersama. I will can stop loving you. Tetap bersilaturahmi, berjuang, dan berdoa. Thank you Perimafia semuanya. Terima kasih semuanya sahabat-sahabatku yang telah mensupport channel saya sampai detik ini saya bisa menghibur semuanya. Kita hiburan biar awet muda. Banyak saudara kita enak. Buat apa ya kita cari musuh, kita banyakin saudara. Tidak apa-apa, hilang satu tumbuh seribu. Maju terus, pantang mundur. Ya, ini jalan tambak. Di depan terdapat stasiun ya, stasiun Manggarai. Nah, stasiun Manggarai juga sekarang sudah bisa ya untuk mau ke bandara dengan KRL ya. Ntar kapan-kapan kita liput